Kalian semua tahu saya senang sekali bermain RC. Kita sudah sering bermain RC baik yang di darat, di air maupun di udara. Kali ini kita akan bermain RC di bawah air. Tapi saya nggak akan main sendirian. Saya akan ajak juga teman-teman yang lain untuk ikut bermain seru-seruan bersama saya, teman-teman. Tapi sebelum kita ke bawah air, kita akan mulai dari atas air. Di sini ada dua, guys ya. Jadi hari ini tuh aku bawa banyak banget RC air semuanya ya. Di sini ada yang RC jet ski. Betul. Langsung dibuka loh. Ini RC speedboat, guys ya. Kita keluarkan semuanya. Tuh. Saya sudah lama tidak melihat ini, Pak. Nah, ini bagus ini. Aku paling suka ini, guys. Ini warnanya juga mentereng dan kalau menurutku ya, ini build quality-nya bagus banget. Nah, ini RC boat yang paling murah yang aku beli, guys ya. Ini kalau nggak salah harganya cuma 100.000. Tapi aku sih ingatku ya, ini wah, keras banget baling-balingnya, coba pegang. Oh, ini nggak bisa kayak ini muter, Pak. Kita mainkan dulu ke air. Tes, guys. Kita coba ya. Nah, udah. Nyiprat, lu. Nyiprat. Ini workout bagus banget, Pak. Ini balapan lah sama saya. Tuh, dua, tiga. Ini sampai gasnya udah kenceng pol ini, lu. Kagak mau, lu. Dia nyala sih, nyala nih. Ya, ya, ya. Nah, ayo. Sini. Sini, sayang. Sini. Maju. Maju, RC jet ski. Pakai remote, jangan pakai begini. Gak mau deh, Pak. Coba kamu deketin loh, situ loh, situ. Bisa kah? Ya, ya, ya. Bisa, guys ya. Ini salah satu RC air favoritku, teman-teman. Ini dulu kita udah pernah pakai main di villa dan bagus banget. Wah. Is dead dia. Tewas dia. Udah umur dah. Jangan ya. Khawatir. Aku bilang tadi apa? Aku bawa banyak RC air. Ini kita biarin aja di sini. Ada lagi. Ikut aku loh. Emang ada di sini. Nih, aku sudah siapkan 2 RC lagi. Ini keahlianmu ini. Drone. Ini adalah RC 3-in-1. Kita juga udah pernah review, hari ini kita akan coba semuanya. Nih, 3-Zeto namanya. Tahu 3-Zeto? Apa itu 3-Zeto? 3-Zeto artinya 3. 3-Zeto? Itu Toretto. Oh, jadi 3-Toretto. 3-Toretto. Saya kira Toretto itu Kak Zeto. Bukan, bukan. Cuman ada masalah. Kenapa? Karena baling-balingnya tuh mati satu. Coba dulu dah ya. Setahuku tuh dia nggak bisa terbang gitu loh. Okay. Jadi guys, ini tuh dia bisa jalan di darat, jadi hovercraft gitu. Terus bisa jalan di udara juga, jadi drone. Dan dia bisa jalan di air, jadi boot. Kita coba. Tuh, dua. Tuh kan, bener kan? Mati satu kan? Iya. Wow, keren sekali. Ya, jadi kamu terima nasib aja ya. Dia cuma bisa maju. Dia tidak bisa lagi belok. Di sini. Coba di sini. Oh, kalau di sini harus dibalik. Ininya harusnya menghadap ke bawah tadi, nggak apa-apa. Yo, ku dorong nih. Majukan lu. Majukan. Cakep, cakep. Loh, berputar. Ini aku punya juga RC Hiu. Cuman memang keren banget nih, Pak. Iya, sumpah ini keren banget. Cuman aku sedih sih lo, kayak dia tuh udah nggak bisa nyala juga. RC itu kalau mainan murah-murah memang begitu. Dipakai sekali rusak. Ini RC air yang paling keren yang pernah kita punya, salah satunya. Cuman ini udah rusak. Kenapa tau nggak? Karena elektriknya tuh kena air dikit cacat. Ah, itu. Biar berenang aja di kolam. Sumpah kok itu kayak lele ya, Luke ya? Iya. Naik lagi deh. Wow, keren banget. Berhasil nih Luke ini. Ah, sayang banget padahal itu udah si Tony itu. Tony Shark. Baru 4 RC ku ya. Ya. Sini Luke. Tuh, ajak nih manusia air lu. Gas lihat guys, manusia air. Dia pakai kacamata renang. Bisa berenang ya, Pak? Saya harus ajak. Dia sok-sokan baca skrip dia. Ini ya. Udah syuting. Enggak, tadi aku cetar-cetar, Pak. Enggak ada. Sambil kita main RC aja. Gas. Ini juga aku punya RC. Cuman gitu guys, sama aja guys. Rusak lagi. Ini padahal mahal banget loh. Tapi enggak masalah, aku punya RC paling keren. RC terkecil di dunia. Speedboat High Speed Waterproof Full Design All Direction Wind Resistant, dia tahan angin. Ini ternyata ada banyak warnanya dan aku punya yang red. Kita buka. Jatuh, itu dia. Guys, lihat guys, RC terkecil sepanjang dan jarinya Weda. Dua jari ya. Wow, maju. Tuh. Tuh, ini apa nih guys? Coba aku tekan A. Variasi aja, Pak. Cara dia jalan, Pak. Oh, speed. Ini sih keren nih. Oh, itu bisa belok dia. Belok. Kelu gini. Ngebut bener loh. Bener guys, ngebut ternyata. Meskipun dia kecil, tapi dia kenceng banget nih. Coba. Kamu mau coba? Mau. Wow. Bisa muter-muter. Aku suka banget kalau udah kayak gini.
kok bisa pengen balik gitu ya. Dia atraksi guys, ternyata guys. Ada lagi nggak, Pak? Masih ada, aku punya 3 RC lagi yang di bawah air. Sini Marco. Ini ada Marco nih, kasihan dia dari tadi. Dari tadi aku lihat dia buka-buka korden ya, aku pengen ikut. Tapi kita langsung ke inti aja gimana? Inti dari video ini adalah kita akan bermain di bawah air. Ya, kita geser di sebelah sini. Ada 3 RC underwater. Kita kumpul di sini teman-teman. Ini dia. Aku punya 1 kapal selam, 2 kapal selam, ini torpedo ini, dan satu lagi namanya torpedo boat. Ini keren banget tau gak? Ini remote-nya sudah di sini. Remote-nya langsung jadi alas. Serius Pak? Serius. Saya gak pernah main ini. Lihat, look. Tuh. Wow, canggih sekali. Nintendo DS. Coba Pak, langsung di sini langsung. Aja. Kita coba. Sini look, kamu harus ditambahin baling-baling bambu. Wow, nyelam. Look, bawa turun. Kalau nyelam itu pakai. Tuh. Look, kok dia tenggelam look? Kayak hewan besar pak, lihat tuh kan. Kayak torpedo. Tuh, ini turunkan nih. Wow, jungkir balik dia atraksi guys. Tunggu look, sebelum baterainya habis, angkat dulu look. Kita lihat dulu RC bawah air yang berikutnya. Ini ada lagi. Ini sama ya look ya? Sama itu. Ini buat bandit. Kita sudah punya 2 nih guys. 1, 2, ini yang ketiga. Torpedo boat. Tuh. Gila, ini mantap banget. Tuh, lihat tuh. Tuh, bukan di sini. Kadang suka lucu pak ini emang. Bentuknya bagus banget bentuknya. Sekarang saatnya membuktikan apakah bisa nih tiga-tiganya di air ya. Sambil kita coba, kalian komen di bawah guys ya. Di video berikutnya kalian mau lihat kita main RC apa lagi? Kita akan cobain semua RC dinosaurus kita punya. Yang belum punya komen di bawah. Look, punya aku turun nggak bisa mundur. Itu keren banget sumpah. Wah, turun. Look, punya aku jauh banget nggak bisa dikontrol. Guys, punya aku tidak bisa dikontrol. Punya bandit mana? Mati punya bandit. Wah, punya aku lihat sampai dasar. Sampai ke dasar look. Gila. Wet, ambil punya aku nggak bisa, Wet. Nah, ini. Bawa sini coba. Nyelam, Pak, nyelam. Nah, ini aku tekan nyelam nih, bawah. Lihat guys, sampai ke dasar juga kayak Lucky tadi. Tuh, look, dari bawah look, punya aku look. Punya aku nggak bisa naik, guys. Aku mau turun juga, guys, seperti Weda. Wet, aku pakai ini, Wet. Aku berarti ini bisa nafas di dalam air. Bisa dong. Aku pakai snorkeling. Aku sudah pakai alat snorkeling nih ya. Udah. Kok kamu tapi berembun? Aku nafas susah. Gak bisa nafas. Bandit, kamu main bandit. Aku mau ini, Lucky sama bandit nih. Aku mau ngerekam tuh, kamera satu lagi look. Aku rekam di bawah air ya. Pak! Itu yang hitam. Ini dia look. Aku sudah menemukan. Tuh. Turun look, habis baterainya. Bunyamu mana? Ini. Gimana? Ini. Mana? Ini woy. Gimana sih di orang? Tenggelamin pak, tenggelamin. Wuhuu. Gak bisa punya aku. Dua-duanya. Gak bisa ini. Punya bandit kenapa diem di bawah terus? Ini punya Lucky. Kayak diem aja, geraknya pelan banget look. Tuh gini. Belum dicas, baterainya habis itu lagi. Coba punya bandit lagi. Tuh mau pak. Punya aku lagi. Tuh guys, punya aku sedang berjalan tuh ya di dalam tuh. Tuh lihat. Itu dari kameranya Yudis tuh baru dapet tuh. Berputar tuh di tangannya Yudis ya. Oke, mau turun sekarang lagi, mau naik sekarang turun lagi. Nah, dicokot sama. Ini apa lagi beda ini? Pak, jangan digituin pak. Kapal saya. Lihat Lucky. Punya aku Lucky. Itu ada ketemu punya aku di bawah. Memang agak susah ya karena kita apa belum aku sih terutama belum pernah main ini. Kalau yang di darat kan gampang. Betul, ini kalau agak ini, susah. Karena dia tekanannya lebih besar dia. Iya, agak sulit. Woi, kapalku jangan digituin. Oh ini gampang. Nah ini. Tapi seru sih ini. Punya aku nginjak apaan? Itu kayaknya kaporit, Pak. Putih gede banget loh. RC siapa itu? Bukan RC. Guys, ingat guys, kalian wajib like dan kalian subscribe itu tadi. Kapal selamnya yang hitam paling bagus. Gambarnya paling bagus sumpah di antara semuanya. Loh. Ini aku kejar lincah banget yang ini. Coba kamu mainin lurus, Luk. Aku kejar pakai ini. Nah, coba. Sumpah, yang ini seru banget, guys. Meskipun dia ukurannya kecil banget, tapi ini yang paling atraktif di antara semua RC yang ada guys ya hari ini ya. Kalian komen di bawah, kita akan main RC apa lagi di video yang berikutnya.